Hai, selamat datang di channel Kantong Ajaib. Web kamera merupakan perangkat eksternal berupa kamera video yang sering dibutuhkan untuk melengkapi peripheral PC atau laptop. Kegunaannya yang sangat beragam, mulai dari merekam video real-time untuk meeting, online learning, live streaming, bahkan gaming sekalipun. Nah, jika kalian memiliki produktivitas tinggi dengan sistem online, webcam tentu jadi item wajib punya demi menunjang profesionalitas pekerjaan ya. Heits, meski fitur yang ditawarkan cukup mumpuni, nggak serta-merta membuat harga webcam ini mahal loh. So, pada video kali ini, Kantong Ajaib telah menyiapkan rekomendasi webcam 100 ribuan terbaik yang bisa kalian jadikan referensi sebelum membelinya. Kira-kira apa saja? Check it out after this one. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe Kantong Ajaib. Kalian bisa dapat diskon atau penawaran spesial lewat link pembelian di description box. Xiaomi Xiaof. First at first, Kantong Ajaib merekomendasikan webcam 100 ribuan terbaik yang datang dari salah satu brand ternama di Indonesia, yakni Xiaomi. Juara satu electronic devices ini memamerkan seri Xiaof webcam kamera berkualitas dengan resolusi HD 1080p yang super jernih. Xiaomi membekalinya dengan lensa optik impor lengkap dengan wide angle view 150 derajat yang bahkan bisa disesuaikan up to 360 derajat. Nah, dengan persenjataan ini, Xiaof dijamin akan punya hasil gambar yang minim distorsi, berpresisi tinggi, serta punya automatic white balance untuk color correction. Kalian juga akan diyakinkan dengan kualitas mikrofon yang oke untuk membuat voice call terdengar lebih jelas, even tanpa bantuan mic eksternal sekalipun. So, gimana? Tertarik untuk memiliki Xiaomi Xiaof yang sudah punya AI Motion Detection ini? Siap-siap saja untuk membawanya pulang dengan dana Rp144.900. Cek link di bawah untuk dapat updated harganya ya. Hikvision DSU02. Sedang mencari webcam dengan instalasi yang anti ribet? Jika ya, jangan skip rekomendasi yang satu ini ya. Yes, Hikvision DSU02 ini jadi number 2 best webcam murah versi Kantong Ajaib. Pasalnya, dengan fitur andalan plug and play-nya, Hikvision menjamin kalian gak akan lagi kerepotan dalam instalasinya. Seri terbaru ini sudah dibekali dengan image sensor 2MP-nya beresolusi 1920x1080p yang akan membuat display kamera jernih. Nilai plusnya lagi, DSU02 ini juga sudah punya Smart AGC atau Automatic Gain Control yang mampu menaikkan peak quality-nya ketika cahaya pada ruangan terlalu redup atau terlalu terang. Kalian juga akan dimanjakan saat melakukan voice calling atau audio recording berkat adanya mic berkualitas tinggi untuk suara yang clear with less noise. Nah, Hikvision DSU02 yang juga sudah support OS Windows 7 up to 10, Android, Linux, hingga macOS ini dijual di pasaran dengan harga Rp99.000 saja. Mixio F10. Next recommendation, Kantong Ajaib punya Mixio F10 Full HD Webcam. Meski nama Mixio mungkin masih sedikit asing di telinga, namun spesifikasi dan kualitas yang ditawarkan gak bisa dipandang sebelah mata loh. Sesuai dengan namanya, kualitas Full HD 1920x1080p yang ditawarkan Mixio akan membuat kalian dimanjakan dengan display yang jernih dan berkualitas. Terlebih, seri F10 ini juga sudah dibekali dengan lensa optik impor yang semakin membuat gambar terasa nyata dengan presisi tinggi with no distortion tentunya. Nah, kalian juga nggak akan kerepotan saat mengatur angle view-nya berkat flexibility 45 derajat yang dimiliki webcam dengan dual mikrofon ini. White balance and auto color correction semakin membuat Mixio F10 Full HD webcam ini worth the price di angka Rp135.000. Cek link di description box untuk tahu spesifikasi produk dan harga terupdate-nya ya. SPJ WJ02. Untuk kalian yang sedang mencari webcam dengan ukuran mini, Kantong Ajaib punya rekomendasi yang pas nih.
Let's take a closer look on webcam SPC Wijenol 2. Webcam ini yang bisa dibilang cabai rawit karena punya spesifikasi yang mampu bersaing. Yes, meski ukurannya mini, webcam ini sudah beresolusi HD 1080p, lengkap dengan kamera 2MP dan frame rate 30fps loh. Wah, tentu saja webcam ini sudah bisa diandalkan untuk menunjang kerja online meeting maupun online learning ya. Terlebih, SPC Wijenol 2 juga punya port untuk mounting tripod serta bisa diputar hingga 360 derajat loh. Gak cuma itu, perusahaan elektronik tertua asli Indonesia ini juga membekalkan sensor CMOS yang mampu menghemat penggunaan energi sehingga tidak terlalu battery consuming. Nah, jika dirasa masih kurang, SPC juga telah memprovide beberapa keunggulan lain seperti plug and play for easier installation dan perbekalan crystal clear mikrofon yang oke. So, tunggu apa lagi? Segera bawa pulang webcam SPC Wijenol 2 dengan membelinya seharga Rp175.000. Logitech C270. Predikat webcam 100 ribuan terbaik yang terakhir jatuh kepada Logitech C270, kamera dengan kualitas HD 720p yang sayang banget jika dilewatkan. Punya display yang lebih tajam dan mulus, berkat frame rate 30fps dan format widescreen-nya, webcam ini tentu lebih unggul jika dibandingkan dengan kamera bawaan laptop. Terlebih dengan fitur Right Light TM2 yang mendukung automatic light correction, kamera ini dijamin akan menampilkan gambar dengan warna yang lebih nyata dan juga alami. Anyway, suara kalian juga masih dapat terdengar jelas hingga jarak 1,5 meter berkat adanya noise reduction pada mikrofonnya loh. So, gimana? Tertarik? Jika ya, Logitech C270 yang sudah support all web conferences dan compatible dengan Windows atau macOS ini dapat kalian miliki dengan merogoh kocek sebesar Rp264.000. Cek description box for the latest price update ya. Nah, itu dia 5 rekomendasi webcam berkualitas HD dengan harga 100 ribuan yang worth to buy. Gimana? Udah menentukan pilihan mau check out yang mana? Komen di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Itu dia review kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.